Alright guys, welcome back to Megas ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam match kelima antara Anarchy melawan match ketiga, sorry guys. Match ketiga antara Anarchy melawan Brand Esport. Dan disini kita lihat sepertinya Shin akan menggunakan 1-1. Dan kita lihat Brand Esport menggunakan strategi 2 assassin ya guys ya. Let's go guys, semangat, jangan down. Ayo yo, match ketiga nih cok, match ketiga cok. Semangat. Aduh, kenapa bisa kalah tadi match kedua? Padahal tadi match kedua udah rapi banget tuh mainnya, tapi ke comeback akhir-akhirnya ya guys ya. Ayo semangat Anarchy, game ketiga ini coy. Ayo Shin, lu masih lebih konsen Shin, jangan mukil lagi Shin. Gua tahu lu suka coli tapi gak gitu Shin. Harus konsen, ayo Shin, lu tuh harapan kita Shin, come on. Flappy Bird tuh yang mana? Oh, Flappy Bird tuh yang rambut kemoceng itu toh ya guys ya. Gua dari kemarin tuh mikir Flappy Bird tuh yang mana? Ternyata yang rambut kemoceng ya. Emang mukanya kayak Flappy Bird sih itu orang cok. Santai. Oke, kayak kita di sini Selena-nya sekarang diambil sama si Peo ya guys ya. Dan si Elvin akan menggunakan Sylvana ya guys ya. Dan Psycho kali ini akan menggunakan Cho. Oh my god, gue udah lama banget tuh gak liat si Teguh pake Cho ya guys ya. Terakhir pake dia Teguh tuh bener-bener keren banget cok. Itu zaman dia masih di Onyx gitu ya guys ya. Yang Onyx tuh masih juara-juara terus anjir. Oke, santai. Farming dulu slow. Pelan aja guys. Farming dulu guys. Oh, di sini Shin yang bakal main Hellcat tuh Shin ya guys ya. Oke. Dan Whisking yang bakal pake 1-1 guys. Ayo semangat guys. Shin tuh kalau pakai Hellcat tuh barbar gila ya guys ya. Semangat guys, pasti bisa menang. Dan kita di sini Psycho akan mengganggu seorang Kalzi, tapi Psycho masih bisa flicker ya guys ya. Hati-hati Gu. Nanti dikejar sama si tukang ikan nih cok, aneh banget. Ribu potong rambut lah kau itu cok. Banyak kutu nanti kau nih. Awas santai. Hai. Recall dulu slow. Whisking masih berhadapan dengan sangat ketat bagi kecana dalam melawan Baxia ya guys ya. Ini Flappy Bird nih sumpah guys, keserin banget gua cok sama Flappy Bird tuh cok. Mukanya tuh ngeserin guys, Flappy Bird guys. Udah rambut kayak kemoceng dari bulu ayam lagi, ngeserin banget cok. Wah, itu masih diinjak sih, bahaya itu guys. Jadi ketahuan posisinya ya guys ya. Ketawa, aduh beneran diinjak lagi. Hati-hati Finn. Aduh Finn, hati-hati Finn, jangan mati Finn. Nice banget first blood untuk Anarchy ya guys ya. Nice, backupnya sangat baik sekali dari sini ya guys ya. Nice. Let's go guys. Gue udah record kan guys ya. Oke, udah record. Oke, R7 di sini seperti akan mengejar seorang Listichan ya guys ya. Tapi sudah ada Flappy Bird di sana yang siap membackup seorang Listichan ya guys ya. Aduh, nih Flappy Bird ngeselin banget cok. Gue semir juga pala kau cocok. Sebenarnya ini Brand pinter banget loh dipilih Baxia ya guys. Karena Baxia tuh hero yang bisa nahan damage 1-1, bisa nahan damage Yujong. Aduh. Turtle yang dapat si Lancelot lagi, tapi kita di sini Whisking berhasil mendapatkan satu buah kill dan double kill. What a Whisking, triple kill Whis. Nice banget Dugong sampai ke bawah ikut war. Nice banget cok. Ayo R7 ya sampai mati sama Kribo. Hati-hati. Aku coba banyak kutu itu. Hati-hati. Santai. Aduh, gocekannya. Aduh, sayang banget guys. Ditangkap sama Listichan lagi cok. Aduh, apa sih ini Listichan? Udah lah main sama Eriko 5 aja sih. Apaan sih lu? Santai. Oke, Shin udah dapat double buff lagi. Tapi Shin kali ini lagi gak mempunyai ulti ya guys ya. Kalau late game gue yakin banget ini pasti menang guys. Kali ini guys, kalau late game pasti menang ini. Pede aja guys, pasti menang nih kalau late game.
Oke, farming terus, Sid. Kasih tahu, Sid, kekuatan farming coli pakai sabun. Aduh, aduh, Sidnya ke takedown, co. Aduh. Jelek tadi posisinya, co. Ya ampun. Tendang dia, co. Tendang listicanya, co. Aduh. Finnya lagi gak ada ulti, ya. Ayo, go. Jadi playmaker gue, ayo gue, semangat gue. Dari segi network, RRQ masih unggul sebanyak 800 perak ya guys ya. Oke, kita di sini Finn maju seorang diri, sepertinya bakal ter-takedown sama Lancelot. Aduh, ke-takedown juga lah R7 coy. Ya ampun, kenapa maju satu-satu? Woi serius woi, jangan maju satu-satu. Aduh, whiskynya juga mati. Aduh, Sin juga mati lah ini, cok. Aduh, larisin. Aduh, mulai kalah lagi nih, cok. Pusing gua, tai. Teguh kenapa nggak pakai Akai aja ya guys ya? Kalau ada Lancelot ya kenapa harus cowok? Kayak lebih pas, kayak lebih gampang buat ngelock gitu loh guys kalau Akai. Bukan masalah cowoknya Teguh yuk cupu ya guys, tapi emang cowok Teguh tuh emang jago. Cuman masalah itu Akai tuh lebih gampang kalau buat ngelock dan bisa ngelock berbagai macam hero gitu loh. Gawat ini Kribo nih kayak juga mendominasi nih buat pakai Hayabusa aja. Hayabusa execute lagi anjing. Santai. Slow, ayo guys, semangat guys. Hati-hati, aduh, Sin kena lagi ya. Aduh, Sin kena lele depan muka anjir. Go, hati-hati gua, jangan tengil dulu gua. Aduh, buffnya Sin diambil dong, cocok. Aduh, hati-hati gua. Aduh, mati lagi Finnnya, ya ampun. Aduh, gua mulai lesu nih guys nonton kayak gini guys. Mulai males gua nontonnya kayak gini. Ayo wes, kasih ulti wes, kasih ulti. Nice. Kribonya mati cok, nice. Timing yang pas banget dari Whisking ya guys ya. Aduh, ini Flappy Bird nyusahin banget anjing. Baksianya ngancurin tower tai di bawah cocok. Wah, ngeselin banget sih, parah anjir. Puyeng gua nontonnya guys. Makanya pakai meta 2 support, 1 tanki jadiin offlaner. Ini dan 2 assassin ya guys ya. Sin di sini aduh dibikin mati gaya cok Sin nih. Oke, kita lihat di sini terjadi war lagi dan Turtle berhasil diamankan oleh Brand Esports ya guys ya. PO dikit lagi mati tapi masih bisa selamat dan Whisking ter-takedown dan Teguh pun harus ter-takedown juga ya guys ya. Aduh. Mana ya guys ya? Sumpah guys, Teguh tuh harus pakai Chou guys. Harus pakai Akai guys harusnya nih. Aduh. Gak efektif ini ngelock hero-nya, cok. Aduh, 2 assassin lagi guys, bisa diacak-acak ini, cok. Dari segi duit, si Kalzi udah duitnya 6.000 guys. Duit Sin baru 4.600 guys ini. Terlalu berat nih. Oke, game in pause. Kita hemat tenaga dulu ya guys ya. Thank you.
Ah, lesu nontonnya cocok. Aduh, aduh. Oke, kita masuk lagi ke dalam game-nya ya, guys ya. Pergerakan dari Finn pun sangat-sangat dihalangi sama si Baxia loh, guys. Aduh, gila ini cocok. Gak ketangkep lagi sama Finn, ya ampun. Mau bunuh Baxia aja gak bisa, coa tuh hampir aja mati si Finn, coa astaga. Guys, ayolah guys. Semangat dikit guys, ya ampun. Ayo guys, guys, semangat dikit, aduh. Aduh, Tago juga nendang siapapun gak bisa ada follow up damage, guys. Aduh, ya ampun. Kayak gak efektif ya, guys, ya, buat pilih Hellcurt di sini, cok. Gak efektif sama sekali anjing buat pilih Hellcurt. Sumpah, cok. Aduh, masa free lord sih? Ah gitu cowo, ayo worried, jangan mau kalah, ayo Sin udah masuk. Aduh, Sinnya langsung mati, anjir sekali masuk. Aduh, runyam anjir. Aduh, awas cowo, Lancelotnya datang lagi cowo. Aduh. Ayo, aduh, Finn ulti juga gak dapet lagi, ya ampun. Whis King berusaha melakukan yang terbaik ya guys ya. Aduh. Oh. Kayak udah gak ada arah ini guys, permainan LRQ nih. Mereka udah gak bisa ngapa-ngapain nih. Sin masuk dia mati. Mau bunuh Baxianya juga kagak bisa. S7 masuk juga mati sama Lancelot. Aduh. Gatusin masuk langsung mati guys.
Udah mati 3, tersisa R7 dan juga Whiskey yang baru saja hidup. Ah, tai lah guys. Aduh. Suram tai. Males guys nontonnya anjir.